Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Marissa di channel saya Demen Traveling. Kali ini saya mau review sebuah villa di wilayah Puncak Bogor yang memiliki udara yang dingin, tampilannya yang estetik, dengan kapasitas 30 orang. Sebelumnya, support channel saya ya dengan cara subscribe, like, komen, and di-share ke sosial media yang kalian punya. Semoga video saya bermanfaat ya. Terima kasih. Nama villa yang akan saya review ini bernama Villa Vites, yang masih satu manajemen dengan villa gue aja. Untuk alamatnya ada di Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kalau mengandalkan Google Map, ketik aja Villa Vites. Untuk patokannya dari Jalan Raya Puncak, kalian terus aja ya ke arah Gunung Emas. Nanti ada papan bertuliskan Wisma Lemigas atau di samping Indomaret KM86, kalian belok ke kanan ya. Dari sini sekitar 300 meter atau 2 menit menuju Villa Vites. Villanya yang berdekatan dengan Gunung Emas menjadi suasana di sekitar sini terasa dingin dan juga sejuk. Alhamdulillah kita sudah sampai ya. Ada papan bertuliskan Villa Vites, adanya di sebelah kiri. Ini pintu gerbangnya. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Desain eksteriornya estetik dengan pagar bambu dan ditambah tanaman rumput hijau, jadi terlihat asri dan sejuk ya. Villa Vites terdiri dari 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, kolam renang private, kapasitas maksimal 30 orang. Untuk area parkir bisa menampung hingga 8 mobil. Untuk menuju villanya, kita naik lagi ya ke atas. Ini tampak fasad depan villanya dengan dinding berwarna grey yang memberikan kesan menenangkan. Untuk bagian depan villanya terdapat banyak tanaman hijau yang menambah keindahan di area villa. Oh ya, di samping kanan villanya bagian belakang tempat penjaga villanya ya. Jadi kalau kalian ada perlu apa-apa tinggal ketuk aja ya pintunya. Petugasnya akan siap membantu. Kalau malam lampu-lampu hias ini menyala ya, jadi terlihat estetik banget. Di bagian terasnya terdapat satu kursi panjang untuk duduk-duduk santai. Sekarang kita room tour ke dalam ya. Ini area living roomnya yang cukup luas. Di samping kanan terdapat satu set sofa berikut meja yang bisa dipakai untuk kumpul dan juga bersantai. Untuk kapasitas sofanya bisa dipakai hingga 7 orang. Juga terdapat televisi dengan fasilitas karaoke dan juga terdapat wifi. Di belakang TV ada wall panel ya, yang serasi dengan raknya, jadi terlihat elegan. Untuk di samping TV ada perapian ya. Villa ini memiliki 4 kamar tidur yang saling bersebelahan dan berhadapan, jadi nggak spooky gitu ya, karena masih dalam satu area living room. Ini kamar yang pertama ya, kamarnya tuh luas, terdapat satu tempat tidur ukuran queen bed, dilengkapi dengan 2 buah bantal dan juga selimut. Jendelanya tuh banyak dan juga ada tralisnya ya. Lanjut ke kamar yang kedua ya. Kamar yang kedua ini termasuk kamar yang utama karena lebih luas, ada sofa dan juga terdapat satu tempat tidur ukuran queen bed, dilengkapi dengan 2 buah bantal dan juga selimut. Juga tersedia kamar mandi yang dilengkapi dengan wastafel, cermin, kloset duduk, dan juga terdapat shower dengan water heater. Ini kamar yang ketiga, terdapat satu tempat tidur ukuran queen bed, dilengkapi dengan 2 buah bantal dan juga selimut. Ada jendela juga, jadi udara di kamar tuh sejuk.
Lanjut ke kamar yang keempat ya. Ini kamar yang keempat ya, tidak berbeda jauh dengan kamar yang pertama. Terdapat satu tempat tidur ukuran queen bed, dilengkapi dengan dua buah bantal dan juga selimut. Terdapat banyak jendela ya, sehingga membantu pencahayaan dan juga udara di dalam kamar. Sekarang kita ke area belakang ya. Di area belakang terdapat dua kamar mandi. Di kamar mandi yang pertama terdapat wastafel, cermin, kloset duduk, dan juga terdapat shower dengan water heater. Ini kamar mandi yang kedua, terdapat shower dan juga kloset jongkok. Ini area dapurnya ya, yang cukup luas. Ada wastafel, rak piring plastik, kompor dua tungku. Ini sudah free gasnya ya. Ada kulkas dan juga dispenser berikut air galonnya ya. Ada rice cooker juga. Dan juga terdapat rak penyimpanan peralatan makan dan juga perlengkapan masak. Jadi kalian tinggal bawa bahan-bahan makan aja ya untuk memasak di villa ini. Kalau kalian sungkan memasak, di villa Vites ini menyediakan layanan catering ya. Lanjut ke area belakang villa ya. Terdapat dua buah bangku yang panjang dan juga meja panjang yang terbuat dari kayu, bisa dipakai untuk kumpul-kumpul bersantai bersama ya. Ini area kolam renangnya dengan halaman rerumputan yang luas. Terdapat beanbag warna-warni, menambah dekorasi di area kolam renang menjadi semakin cantik. Kolam renangnya difasilitasi untuk anak-anak dan juga dewasa. Airnya yang jernih dan nuansa alam di sekitarnya bisa menenangkan hati dan juga pikiran. Beanbag ini bisa dipakai untuk duduk santai dengan bentuknya tuh yang fleksibel. Yang menarik di area ini juga ada tempat duduk yang dihiasi dengan tirai vitras, terlihat instagramable ya. Yang bisa kalian gunakan untuk makan bersama, duduk santai, atau juga bisa dijadikan spot foto yang menarik. Segarnya udara dan nuansa hijau pemandangannya di kolam renang ini bikin kalian betah ya berlama-lama di sini. Juga terdapat penjemur handuk ya di sini. Ini area bilasnya ya, dan kebetulan sedang turun hujan, jadi menambah suasananya tuh makin sahdu dan juga dingin. Area kolam renang ini juga bisa dipakai untuk berkumpul, membuat acara dengan nuansa outdoor bersama keluarga atau dengan teman-teman. Dengan dikelilingi pohon rindang, suasananya tuh menjadi asik dan juga nyaman. Di sini juga disediakan alat untuk barbeque ya. Jadi kalau kalian mau barbequean bisa di sini. Udaranya yang segar, apalagi suhunya yang sejuk, kalau malam hari malah bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius. Wow, cukup dingin ya. Jangan lupa bawa jaket ya kalau menginap di sini. Di siang hari saja, villa ini sudah diselimuti kabut. Oh ya, villa Vites ini juga berdekatan dengan kebun teh puncak, agrowisata Gunung Emas, hanya sekitar 15 menit ya. Kalian bisa menikmati hamparan kebun teh yang menyejukkan. Villanya yang nyaman, sejuk, dan juga instagramable bisa menjadi rekomendasi kalian ya dalam memilih villa. Terima kasih sudah ngikutin. Jangan lupa di like, subscribe, komen, and di share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.